Dalam perkembangan berkaitan di Johor, dua anggota polis antara enam lelaki yang ditahan kerana dipercayai memproses dan menjual air ketum. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, mereka ditahan dalam satu operasi khas di Taman Kenanga Tampoi kira-kira jam 1.53 pagi Sabtu lalu. Dua hari lepas kita dah tangkap dua orang anggota polis duduk memproses ketum. Maklumat daripada orang awam. So orang bagi Datuk ni ada tu. Kita nampak MPB datang pun ketum semua kan dekat ni. Saya minta OCPD berkenaan buat operasi dapat tangkap semalam. Dua anggota polis berumur 29 dan 32 tahun itu kini ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 30 Kurungan 3 Akta Racun 1952. Golongan muda lah. Kita tidak dapat menghayati, kita tidak dapat. Saya tunjuk gambar, saya tunjuk skrin.